Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alfrimegap. Oke nih teman-teman, dari sepanjang kali ini saya pengen nunjukin ke kalian bagaimana cara mengganti tanggal lahir di akun Shopback teman-teman ya. Nah kalau kalian masih bingung bagaimana caranya untuk mengganti tanggal lahir di akun Shopback, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi Shopbacknya. Nah kalian buka teman-teman ya, kalian tungguin. Kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Shopback, nah kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan bawah teman-teman ya. Nah disitu kan ada ikon akun tuh ya, tinggalkan klik aja di sini. Nah kalian klik aja akun. Kemudian kalau kalian pengen mengganti tanggal lahir di akun Shopback kalian, nah kalian tinggal scroll aja ke bawah. Kemudian di sini ada info pribadi, kalian bisa pilih. Nah setelah itu di bagian sini ada informasi umum dan tanggal lahir kalian, bisa kalian ubah di sini. Nah misalnya di sini saya ingin ganti menjadi tanggal lahir saya sendiri 2001 bulan manual bulannya. Bulan 9 April tanggal 9, tinggal kita klik aja oke. Nah kalau kalian pengen menyimpan semua perubahan kalian, langsung aja kalian klik di sini simpan teman-teman ya. Nah Anda berhasil memperbarui, berarti kita sudah berhasil memperbarui akun kita ya. Nah jadi caranya itu cukup simpel, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di komentar. Oke. Oke teman-teman, gitu aja tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.